Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam inspirasi. Para sahabat dapat cinta KM 97 Channel dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya, Samidi Yapan. Jangan lupa bagikan video ini, subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM 97 Channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang staf produksi di sebuah perusahaan atau pabrik industri. Jadi staf produksi ini merupakan pekerja atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik industri di bagian atau di divisi produksi. Sedangkan produksi ini merupakan divisi atau bagian yang mempunyai tugas pokok mengoperasikan mesin produksi serta mengatur operasional mesin produksi untuk menciptakan hasil produk. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang staf produksi, yang pertama yaitu mengumpulkan data dari hasil produksi yang diserahkan oleh operator produksi. Jadi para sahabat, setiap hari sebagai operator produksi ini melakukan pekerjaannya untuk mengoperasikan mesin produksi untuk menghasilkan hasil produk. Dari data hasil produksi yang diperoleh oleh proses mesin produksi ini akan dikumpulkan oleh staf produksi setiap hari. Kemudian sebagai staf produksi ini tugas keduanya yaitu menginput semua data hasil produksi yang dihasilkan dari proses produksi ke data komputer. Jadi semua aktivitas atau hasil produk yang dihasilkan oleh mesin produksi ini akan diinput dan di-file ke dalam komputer oleh staf produksi. Kemudian sebagai staf produksi, tugas yang berikutnya yaitu mengontrol proses produksi. Jadi sekali-kali sebagai seorang staf produksi ini akan terjun ke lapangan ya untuk melihat dan memonitor proses produksi apakah sesuai dengan data yang ada di dalam laporan operator produksi. Kemudian tugas berikutnya yaitu membuat schedule kerja operator produksi. Jadi operator produksi ini biasanya terbagi menjadi beberapa shift ya para sahabat, sehingga untuk mengatur schedule kerja operator produksi ini dibuat oleh staf produksi. Kemudian tugas staf produksi berikutnya yaitu menghitung efektivitas kerja dari mesin produksi. Jadi proses kerja dari mesin produksi ini akan dihitung oleh staf produksi setiap hari apakah proses kerja mesin produksi ini produktif untuk menghasilkan sesuai dengan target hasil produk yang dicanangkan oleh perusahaan atau pabrik industri. Kemudian tugas staf produksi berikutnya yaitu menghitung efektivitas kerja sumber daya manusia atau operator produksi di bagian produksi tersebut. Jadi dari beberapa shift yang ada pada produksi atau operator produksi ini akan dihitung ya setiap shift atau setiap bagian dari operator produksi tersebut apakah efektif terhadap hari kerja atau tidak. Jadi misalnya shift 1 apakah mampu menghasilkan hasil produksi yang lebih banyak atau lebih sedikit dari shift sebelumnya atau shift sesudahnya. Dari hal tersebut sebagai staf produksi ini selalu menghitung dan monitor apakah dari sumber daya manusia di shift tersebut efektif atau tidak. Kemudian tugas sebagai staf produksi berikutnya yaitu mengkonfirmasi atau menghitung dari bahan baku yang ada di mesin produksi apakah sesuai dengan hasil produksi dan adanya scrap. Jadi para sahabat, setiap mesin produksi yang memproses produksi ini biasanya juga ada scrap ya atau sampah, sehingga total dari hasil produk dengan ditambahkan dengan scrap atau sampah dari hasil produk ini apakah akan ketemu dengan data total dari bahan baku yang disediakan di produksi. Kemudian tugas dan tanggung jawab sebagai staf produksi berikutnya yaitu membuat laporan kerja harian.
Jadi setiap aktivitas pekerjaan yang terjadi di setiap hari ini akan direkap oleh staf produksi sebagai salah satu evaluasi untuk menganalisa apakah target pencapaian produksi ini bisa dicapai setiap bulan atau tidak. Baik para sahabat, selain pekerjaan pokok tersebut, sebagai seorang staf produksi ini biasanya juga melakukan senam sebelum bekerja. Selain itu juga mengikuti briefing sebelum bekerja, karena di dalam briefing sebelum bekerja ini sebagai sarana penting untuk menyampaikan segala informasi maupun komunikasi yang akan disampaikan kepada semua member yang ada di bagian produksi. Baik para sahabat, demikian tadi beberapa contoh tugas dan tanggung jawab sebagai staf produksi. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.